Apabila Anda punya rencana untuk liburan akhir pekan dan ingin mencari spot-spot tempat liburan yang masih alami dan asri, tidak ada salahnya untuk mencoba datang ke tempat wisata Curug Bumawang. Curug ini letaknya di Dukuh Karang Gondang, RT 04 RW 05 Desa Candirenggo, Kecamatan Aya. Untuk bisa sampai ke lokasi, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain bisa menyaksikan air terjun bertingkat, di tempat ini wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam yang sejuk dan masih asri dengan beberapa gazebo yang disediakan pengelola. Kepala Desa Candirenggo Mustafa mengatakan, pembangunan tempat wisata ini merupakan swadaya dari masyarakat dan dibantu dengan BUMDes. Diharapkan, objek wisata ini ke depan bisa menjadi destinasi pilihan. Ini udah dikelola berapa lama, Pak? Ini, Pak? Ini kira-kira baru 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Ini swadaya masyarakat atau dari... Untuk sementara swadaya masyarakat, terus ya ada bantuan dari BUMDes desa. Sementara itu, pengelola tempat wisata Sugeng Purwadi mengatakan, sejarah Curug Bumawang sendiri diambil dari istilah orang Jawa, yaitu curug yang sangat tinggi dan disawang seperti di awang-awang. Salah satu pengunjung asal Petanahan mengaku baru pertama kali datang ke tempat ini. Dirinya mengaku baru mengetahui tempat ini dari media sosial seperti Facebook setelah banyak yang memposting tentang keindahan curug ini. Menurutnya, selain menarik, tempat ini juga asri dan cocok untuk dijadikan tempat liburan untuk menghilangkan penat setelah bekerja. Dari Desa Candirenggo, Kecamatan Aya, Tim Liputan Rati TV memberitakan.